Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, berjumpa lagi dengan Pak Ni'am dalam materi dhammah menjadi alamat i'rab rafa. Karena kemarin sudah kita pelajari dhammah ketika menjadi alamat i'rab rafa itu ada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, kemudian ketiga jamak mu'annas salim, yang keempat adalah fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan syai'un atau sesuatu apapun. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya Pak Ni'am sudah membahas tentang isim mufrad, apakah itu isim mufrad dan contohnya bagaimana. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Ni'am akan menyampaikan tentang alamat atau dhammah menjadi alamat i'rab rafa yang kedua, yaitu setelah isim mufrad itu ada yang namanya jamak taksir. Nah, yang kedua yaitu jamak taksir. Ya. Jadi kemarin dalam bab alamat i'rab rafa yaitu ada dhammah, kita bahas dhammah kemarin ada punya 4 tempat, yaitu yang pertama adalah isim mufrad, kedua jamak taksir, yang ketiga jamak mu'annas salim, yang ketiga adalah fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan syai'un atau sesuatu apapun dalam akhir dari fi'il mudhari' tersebut. Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya isim mufrad. Bagaimana pengertian isim mufrad, yaitu isim mufrad adalah isim yang punya makna satu. Jadi makna apapun ketika dia punya makna satu, maka isinya bendanya satu, maka disebut dengan isim mufrad. Ya. Nah, sekarang yang kedua yaitu dhammah jadi alamat i'rab rafa yaitu bertempat pada yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir, jamak itu artinya banyak, taksir itu pecah. Artinya isim yang punya makna banyak gitu saja, tanpa melihat laki-laki atau perempuannya. Tanpa melihat perempuan dan laki-lakinya, yang penting banyak, namanya jamak taksir. Contoh ja'a ar-rijalu, ja'a datang ar-rijalu beberapa laki-laki. Nah, ini disebut dengan jamak taksir karena mufradnya rajulun. Rajulun jamaknya ar-rijalu. Maka ini disebut dengan jamak taksir. Nah, ini jenis laki-laki. Contoh lagi jamak taksir adalah contoh walamun, jamaknya aqlamun. Aqlamun, aqlamun ini adalah merupakan jamak taksir. Ya, tidak melihat bendanya, tidak melihat bentuknya laki-laki atau enggak. Aqlamun. Contoh lagi kutubun, kutubun ini adalah merupakan jamak dari lafaz kitabun. Kolamun, satu pena. Kalau aklamun, beberapa pena. Kitabun, satu kitab. Kutubun, beberapa kitab. Kitabun ini disebut dengan isim mufrad karena isinya cuma satu. Kutubun disebut dengan jamak taksir karena isinya banyak. Dan batasan jamak itu harus 3 ke atas. Kalau menurut ilmu nahwu, berarti kalau ada redaksi kutubun, secara otomatis berarti isinya adalah mulai dari 3 ke atas. Ya. Berarti kalau dua orang atau dua kitab tidak bisa diredaksikan dengan kutubun. Karena jamak taksir itu harus minimal adalah
tiga. Paham ya? Bisa dimengerti? Tanya ulang kembali. Jadi jamak taksir adalah jamak atau isim yang mempunyai makna banyak. Itu pemahaman secara global dulu. Artinya secara singkat. Contohnya jaa ar-rijalu, jaa datang ar-rijalu beberapa laki-laki. Contoh lain dari jamak taksir adalah aklamun. Aklamun ini merupakan jamak dari lafaz kolamun. Contoh lagi kutubun, juga jamak taksir. Beberapa kitab, mufradnya kitabun. Aklamun mufradnya atau terbentuk dari lafaz satunya adalah kolamun. Faham ya? Nah, kita ulas kembali. Kenapa kok sampai ar-rijalu ini harus dibaca ar-rijalu? Ya kenapa? Karena dia tingkah rufa. Artinya dia dibaca rufa. Nah, sebab apa dia dibaca rufa? Karena dia menjadi fa'il. Kita tahu kemarin kita bahas dari awal bahwa fa'il adalah merupakan isim yang wajib dibaca rofa. Isim yang wajib rofa adalah fa'il. Nah, ketika dia rofa, jamak taksir ketika tingkah rofa harus dialamati dengan dhamma. Karena dhamma ketika tingkah rofa, maaf, dhamma menjadi alamat i'rab rofa adalah salah satunya adalah bertempat pada jamak taksir. Maka ketika ada contoh ar-rijalu, jaa ar-rijalu, jaa ar-rija, maka kita harus membacanya ar-rijalu. Enggak boleh ar-rijali kita baca kasrah atau kita baca fathah jaa ar-rijala. Salah. Faham? Faham ya, Mas? Oke. Bisa dimengerti? Oke, okay. Ya, bisa dipahami. Oke, okay. Baik. Kalau sudah bisa dipahami, kalau sudah bisa dimengerti, mungkin bisa kalian coba semuanya ya. Mungkin dari lafadz-lafadz yang kemarin dari isim mufrad kalian cari dalam Al-Quran atau contoh-contoh yang lain. Kemudian jamak taksir, ya, jangan lupa. Nah, kalau sudah, Pani'am cukupkan pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat tabarakah fid dunya wal akhirah, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari para ulama una salafun shalih. Amin Allahumma amin. Oke. Baik, dari Pani'am wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be free.